بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحم الله تعالى وعلى من أخرى في علم في دارين أمين Fir'aun ini satu cabang masalah fikih. La tujzi'u qimatun wala ma'ibun wala musawisun wa mablulun ay illa in jafwa wa ada li salahiyatil iddikhari wal iktihati. La tujzi'u tidak memadai, ya. Maksudnya enggak sah qimatun oleh harga, ya, ya, bagi sok, bagi satu sok zakat fitrah dan ittifaq sepakat mazhab Syafi'i bil ittifaqi indana, ya. Jadi ini la tujzi'u qimatun tidak memadai, tidak sah zakat fitrah pakai uang bil ittifaq indana, sepakat menurut kami mazhab Syafi'i, ya. Menurut kami mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i sepakat bil ittifaqi indana, sepakat tidak sah zakat fitrah pakai uang. Wala ma'ibun, dan juga tidak memadai, tidak sah, enggak bisa yang cacat. Ya, yang cacat, rusak. Wa musawisin, dan yang dimakan ulat atau busuk juga boleh. Ya. Apa berasnya itu dimakan ulat? Apa kan ada begitu, ya? Ulat, beras sudah uletan mulu kan ada. Ular yang udah lama, berasnya udah lama dan makan ular udah jelek banget, ya. Pernah nggak lihat beras begitu udah kelamaan, ya, udah dimakan ular, udah beras udah setahun disimpan di pojokan udah ancur-ancur dimakan ular, ya. Kayaknya kalau beras bahasanya bukan busuk, ya. Iya. Kalau jambu busuk gitu, ya. Beras dimakan ulat berasnya. Yang kayak begitu enggak bisa dikeluarkan zakat. Jadi yang masih bagus berasnya. Mau belum yang basah. Jangan juga berasnya basah, udah basah di fitrahin. Jangan, enggak boleh, enggak sah. Inna in jafa, kecuali dia kering wa ada dan dia kembali li salahiyatil iddikhari, ya, kembali, ya, kecuali dia kering dan kembali bagi kelayakan untuk disimpan, ya, dia kembali, dia kering kembali layak untuk disimpan, bisa untuk disimpan kalau memang bisa, wal iktiyati, dan dibuatkan menjadi makanan pokok. Nah, kalau memang bisa begitu, tadinya kering lalu tadinya basah lalu kering dan bisa disimpan dan masih bisa untuk dijadikan makanan pokok, boleh.
Alhamdulillah sekarang sih kita beras banyak ya. Alhamdulillah, masya Allah. Walaktibara liktiyatihimul mablula illa infaqadu gairahu fayajuzu. Walaktibara, dan tidak ada iktibar, enggak ada ukuran bagi menjadikan mereka makanan pokok al-mablula akan yang basah. Illa, kecuali infaqadu, mereka tidak mendapati gairu akan selainnya. Ya, kecuali memang tuh dia mau zakatin kagak ada lagi kecuali yang basah, faya juzu, maka boleh. Ini agama fleksibel ya, agama tidak kaku. Iya, jadi kita itu juga begitu, kalau berpikir jangan kaku, apalagi masalah fikih. Nanti ada istisna, ada illa ya. Jadi ada illa, biasanya begitu kalau fikih. Nah, kita pun begitu dalam berpikir. Jangan kebangetan kaku, nanti ada keadaan-keadaan yang memang boleh gitu. Jangan haram semua, selalu haram dalam setiap kondisi. Enggak juga. Lihat yang dimaksud apa, bagaimana keadaannya. Ini orang susah ini, ya. Orang susah, berasnya ada, membasah. Emang apa basah? Kebocoran. Enggak ada lagi, berasnya enggak ada lagi, enggak ada. Duitnya kagak ada, segitu-segitunya aja, pas-pasan. Pas-pasan ini, yang ini buat makan, ini buat, ya. Ada buat makan semua, basah juga. Ada lebihnya nih, basah. Gimana nih? Ya udah, enggak apa-apa, keluarin. Begitu. Jadi apa, agama itu fleksibel, fikih itu fleksibel. Ya, jadi lihat situasi, kondisi. Wa haruma, haram hukumnya takhiruha, mentakhirkan zakat fitrah an yaumiha, dari harinya, hari mengeluarkannya. Iya. Kenapa? Karena maksud daripada zakat fitrah itu adalah ya mengkayakan para mustahik di hari Id itu, mengkayakan. Jadi maksud daripada zakat fitrah itu adalah mengkayakan para mustahik di hari Idul Fitri, biar senang, biar tersenyum gembira, jangan bersedih. Kita kalau punya duit, punya rezeki, ada anak yatim, tetangga kita orang susah, bagi, terutama di hari Idul Fitri, jangan sampai dia menangis karena susah. Tetangga kita dulu dah. Tetangga kita dulu, lihat. Jangan sampai kita hidup tetangga kita dalam kelaparan. Jangan sampai. Padahal kita kekenyangan. Apalagi. Wa haruma, jadi haram takhiruha, oleh mentakhirkannya zakat fitrah an yaumi, daripada harinya, ail idi, hari id, bila uzrin, tanpa uzur, kagoi bati malin, seperti ini uzurnya, hilang harta, hartanya hilang, au mustahikin, mustahiknya kabur ya. Nah, ini lain lagi kalau ini mah ya. Wa yajibul qada'u faran li isyani, dan wajib oleh mengqada hal karena segera ya, wajib qada karena maksiatnya ya. Ini kalau dia wajib qada segera kalau dia takhirkan dengan tanpa uzur ya, karena maksiat dia menundanya itu, kalau tanpa uzur. Kalau enggak, kalau ada uzur, ya enggak apa-apa. Yang bagus, tetap segera. Lebih utama. Tapi kalau kita biasanya udah keluarin zakat fitrah jauh-jauh hari daripada bulan dari Idul Fitri.
masuk Ramadan kita udah mulai sibuk tuh. Zakat fitrah kita bagiin. Wa yajuzu, dan boleh ta'jiluha, oleh mensegerakan zakat fitrah min awwali Ramadan, dari awal bulan Ramadan. Ya, dari awal masuk Ramadan udah boleh tuh keluarin zakat. Wa yusannu, dan disunahkan Allah tu'akhkhara an salatil id. Disunahkan bahwa tidak boleh ditakhirkan daripada salat id. Ya, jangan sampai rapi salat id baru keluar zakat, jangan sampai. Mal yukruhu zalika, bahkan dimakruhkan demikian itu. Na'am ya, yusanu ta'khiruha lintizari na'wi karibin iya. Nah, ada pengecualian. Disunahkan mentakhirkan karena menanti seumpama kerabat. Boleh begitu. Aujarin atau tetangga, boleh. Ini nantiin kawan zakat. Ya, karena dia menilai, melihat tetangganya orang susah. Lagi pergi, entar datangnya ya. Habis sholat id, ditungguin tetangganya orang susah, lagi pergi, entar datangnya habis sholat id, entar tungguin dulu dah. Biar kasih dia aja. Itu boleh. Malam taghribis syamsu. Ada ukurannya. Semasa belum ya tidak surup oleh matahari hari Idul Fitri. Ya. Umpama tadi Idul Fitri ini, umpama tadi jangan sampai ini maghrib tiba. Ya. Tapi kalau kita mah jarang ya menantikan, mentakhirkan daripada zakat fitrah. Biasanya kita udah jauh-jauh hari udah ngasih. Wallahu a'lam bishawab.